Gedung Bappelitbang Kota Bandung pagi ini terbakar sekitar pukul 10.38 WIB. Gedung yang dulunya bekas kantor DPRD Kota Bandung itu dengan cepat dilahap si jago merah. Para pegawai yang bekerja berhamburan keluar dari gedung guna menghindari dampak dari kebakaran. Seluruh isi gedung yang berada di lantai 2 dan atap gedung ludes terbakar dan menimbulkan asap tebal. Sejumlah mobil pemadam kebakaran pun tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman.